SEA Games. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam package program pertukaran RTB-RTM. Pada kali ini, kami akan membawa anda menerokai salah satu merci tanda yang ada di daerah Blight, iaitu Menara Cendera Kenangan. Menara Cendera Kenangan ini terletak di persiaran menara Jalan Sungai Kuala Blight. Dan di belakang menara ini menghadap Sungai Blight yang menjadi laluan dan pelabuhan bagi kapal-kapal dan nelayan untuk pergi ke laut. Menara ini adalah merupakan persembahan rakyat dan penduduk daerah Blight sempena ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-50 tahun pada 15 Julai 1996. Menara ini telah dipersembahkan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena keberangkatan Baginda bercemar duli bersama rakyat di daerah Blight pada hari Selasa, 22 Julai 1997. Pembinaannya menara yang memakan belanja hampir 1 juta ringgit dengan keluasan kira-kira 3 ekar. Menara ini dibina atas sumbangan seramai 118 individu yang meliputi orang perseorangan, syarikat swasta, persatuan, kumpulan, rumah panjang serta penduduk dan rakyat daerah Blight yang meliputi pelbagai kaum dan puak. Struktur dan seni bina menara ini Ketani dapat lihat berdasarkan papan kenyataan ini terdapatnya 8 elemen penting pada menara ini. Pada ruangan atas sekali, dapat Ketani perhatikan dengan jelas bentuk menaranya dibina pada menara bangunan masjid berwarna keemasan, melambangkan agama Islam menjadi pegangan dan landasan kehidupan di Brunei. Manakala payung sultan di bawahnya sebagai lambang raja, sebagai tempat rakyat dan penduduk bernaung. Seterusnya, tiang berwarna biru melambangkan kesatuan kerjasama dan perpaduan rakyat dan penduduk taat setia mendukung raja. Menara ini mempunyai ketinggian 29 meter melambangkan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah Sultan Brunei yang ke-29.
Hiasan corak air mulih sekeliling menara ini melambangkan seni ukir bangsa Melayu Brunei dan lambang bangsa Brunei. Menara ini terdapat salah satu alat kesenian Melayu Brunei iaitu gong dan dua biji pemukul gong berwarna keemasan yang terdapat di setiap sudut menara ini. Dan apa yang kita lihat pada gong tersebut tertulis angka 50 sebagai tanda ulang tahun keputeraan kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-50 tahun. Apa yang menarik juga ya Auda mengenai dengan menara ini, kalau kita melihat terdapat garis melintang sebanyak 29 dan ini adalah menandakan bahawa kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah pemerintah yang ke-29. Apa yang menarik lagi? Di sekeliling menara ini mempunyai kawasan dan pagarnya yang diperbuat daripada besi stainless steel dengan ukiran yang menarik pada pagar ini serta dapat dilihat angka 50 disempenakan dengan usia kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan yang ke-50 tahun. Di kawasan ini jugalah orang ramai akan berpeluang menikmati pemandangan dan mengambil beberapa gambar kenangan di sekitar menara ini. Apabila singgah di menara ini, Auda akan melihat adanya tulisan besar dengan perkataan nama menara ini yang ditulis dalam ejaan Rumi dan Jawi. Di sinilah menunjukkan negara kita ni menjulang tinggi dalam penggunaan bahasa Melayu dan mengangkat tulisan Jawi dalam setiap sudut. Amatlah rugi jika bertandang ke daerah Blight tidak singgah ke Menara Cendera Kenangan ini. Di samping melihat secara dekat menara ini akan berpeluang menyaksikan hutan bakau di Sungai Blight. Jika bernasib baik, akan berpeluang melihat buaya dan beberapa jenis spesies burung yang sering ditemui di sekitar tebing sungai ini. Dengan terbinanya monumen ini yang ada, ianya merupakan tanda kenangan yang amat berharga dan juga bernilai buat masyarakat dan juga penduduk di daerah Blight ini. Kesepakatan kerjasama dan hubungan yang terjalin erat antara penduduk dan juga masyarakat di daerah Blight ini jelas terbukti daripada menara ini dan amalan ini harus dipertahankan dan diamalkan kepada generasi kita ini yang akan datang. Alhamdulillah yang ada dengan adanya edisi kali ini dapat lagi memberikan sedikit sebanyak manfaat dan juga informasi kepada kita semua. Hingga kita berjumpa lagi, saya Madini Haji Ahmad, penyampai lokasi untuk hari ini.